Hai, kembali lagi dengan Cia dari Sentra One Property. Kali ini kita mereview apartemen Marigold yang ada di Nava Park ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, thank you. Nava Park merupakan kawasan premium di BSD seluas 68 hektar yang didevelop oleh kerjasama antara Sinar Mas Land dengan Hong Kong Land, yang dilengkapi dengan 10 hektar Botanical Park dan 2,4 hektar Country Club. Dalam 68 hektar terintegrasi mixed-use development yang terdiri dari 3 klaster perumahan premium, komersial, dan juga apartemen. 5 tower apartemen Marigold yang saat ini sedang dikembangkan merupakan apartemen premium di BSD dengan spesifikasi yang sudah menggunakan lantai marmer, lantai parkit untuk kamar, include AC Daikin dan kitchen set by Toto yang didesain oleh Axis. Satu tower hanya ada 14 lantai dan satu lantai hanya ada 6-7 unit. Saat ini saya ingin mereview tower ketiga dari Marigold, 2 kamar dengan study room dan ada kamar pembantunya. Kita mulai room tournya. Pintu sudah dilengkapi dengan smart door lock yang bisa menggunakan password atau kunci atau kartu. Masuk ke dalam, di sebelah kanan ada ruang dapur yang terpisah, dapur kotor yang sudah dilengkapi dengan kitchen set, stove, dan cooking hood, dan disertai juga dengan microwave. Di samping dapur ada ruang servis. Ruangan untuk asisten rumah tangga. Dan satu kamar mandi di belakang. Sesudah dapur ada satu ruangan untuk meja makan dan ruang keluarga. Dengan teras yang tentunya menghadap ke view 10 hektar Botanical Park yang sangat indah. Yang saat ini masih dalam progres, sudah hampir 70%. Sudah dilengkapi juga dengan 2 AC Daikin. Sekarang kita menuju ke kamar anak. Lantai sudah parkit, laminating floor. Dan tentunya dengan jendela menghadap ke Botanical Park. Sudah dilengkapi juga dengan 1 AC Daikin. Di depannya ada kamar mandi luar yang sudah dilengkapi juga dengan kabinet. Di samping ini ada satu ruangan yang bisa digunakan untuk ruang belajar atau ruang kerja. Menuju kamar utama yang sudah menggunakan lantai parkit juga dengan kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam kamar utama sudah dilengkapi dengan bathtub.
Dan tentunya jendela juga menghadap ke 10 hektar Botanical Park. Pasti nyaman sekali tinggal di sini, udaranya sangat segar. Nah, sesudah ini kita mau lihat ya fasilitas apa aja sih yang ada di Marigold, terutama di Tower 3 yang merupakan tower yang paling prestisius karena semua fasilitas ada di bawah Tower 3, seperti children playground, pool, ada gym, ruang meeting. Semua ini fasilitas di dalam apartemen Marigold-nya, belum termasuk country club 2,4 hektar ya. Semua fasilitas ini juga ditempatkan dengan posisi yang baik dan juga menghadap ke 10 hektar Botanical Park. Botanical Park ini bisa diakses dari sini dan hanya bisa dimasuki oleh penghuni-penghuni di kawasan Nava Park saja untuk klaster perumahan dan apartemen tentunya. Jadi tidak terbuka untuk umum. Kolam renangnya model infinity pool dengan view ke sebelah kirinya menghadap Botanical Park. Di bawah apartemen ada satu ruangan yang cukup besar yang dapat digunakan untuk keperluan meeting atau bekerja. Dengan view juga menghadap ke Botanical Park. Ada satu ruang gym yang tertutup dengan view menghadap ke Botanical Park. Alat-alatnya cukup lengkap dengan posisi yang sangat indah menghadap Botanical Park. Gym ini merupakan gym khusus untuk penghuni apartemen Marigold. Di luar dari 2,4 hektar country club yang ada di dalam kawasan Nava Park. Sangat bagus dan lengkap kan? Nah, unit dari 2 bedroom ini available untuk dijual dan disewakan. Untuk informasi lebih lanjut unit-unit di Marigold, silakan hubungi saya Cia di 087 8719 9088. Terima kasih.